Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zakhrina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil la rayba fihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil 'amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Tuan Imam dan seluruh jantan kuasa surau, ibu-ibu dan ayah, kakak muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah pilih kita pada malam ini. Kita masih lagi berada dalam mood tahun baru, tahun baru hijrah. Kita masih lagi dalam minggu yang pertama tahun baru ini. Mudah-mudahan kita doalah selalu, mudah-mudahan seperti mana Allah Ta'ala memberikan kita taufik supaya kita dapat duduk tempat yang baik, dalam majlis yang baik, bersama dengan orang yang baik. Seperti itu juga mudah-mudahan Allah Ta'ala tamatkan tahun ini dan tamatkan hidup kita nanti dengan kebaikan juga. Allahumma amin. Dan permulaan yang baik ini sebenarnya penting. Permulaan 1439 ini alhamdulillah baik dan memang dia sangat penting. Sebablah para ulama sebut ataupun kata-kata hikmah orang Arab disebut, man lam takun bidayatuhu muhriqah lam takun nihayatuhu musyriqah. Siapa yang permulaannya tidak membakar, tidak menyala, maka penghujungnya tidak akan bersinar terang benderang. Jadi biarlah permulaan kita ni permulaan yang baik. Macam orang lomba lari, waktu dilepaskan dekat garisan mula tu, dilepaskan je, tembak je pistol tu, kalau ada lah yang terkejut ataupun terplay on waktu tu, maka payahlah dia nak menang dekat hujung tu. Jadi alhamdulillah permulaan kita adalah permulaan yang baik pada tahun ni 1439. Mudah-mudahan sampai hujung lah baik ni. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita istiqamah sampailah kita mati nanti. Okey, kita terus pergi pada bacaan kitab kita, Kitab Bidayatul Hidayah, susunan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi fi darain amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati beliau dan memberikan kita manfaat dengan beliau di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Kita masih lagi bincang bab yang kedua, bab cara-cara meninggalkan maksiat. Kita sebutkan hari itu kitab ini secara besarnya dibagikan kepada tiga. Yang pertama bab mengerjakan ketaatan, yang kedua meninggalkan maksiat, dan yang ketiganya adalah adab-adab, adab bila bersama dengan makhluk dan sebagainya. Dan kita sebutkan juga hari itu tentang seperti mana mengerjakan ketaatan itu ada dua, satu yang fizikal, satu lagi yang berbentuk batin. Macam tu juga ada dengan maksiat. Dan maksiat ini ada yang fizikal dan ada juga yang di dalam hati. Dan dua-dua ni kita kena jaga belakang. Maksiat yang fizikal dan maksiat yang dalam hati. Dan maksiat dalam hati ni cukup banyak sebenarnya. Jadi Imam Al-Ghazali akan sebutkan dalam kitab kita ini maksiat hati yang paling besar, ataupun beberapa sifat maksiat hati yang besar, yang sangat besar, yang kita kena jaga. Yang ini sangat-sangat penting. Sebab ada orang fizikal ataupun luarannya nampak baik, kan, soleh, soleha, Masya Allah, kata apa, memang bagus sangat lah kita tengok. Tapi hati kita tak tahu, hati Allah Ta'ala je yang tahu. Dan yang kita paling risau adalah diri kita sendiri lah. Kita sekarang ni dalam surau, semua baik, semua tengah buat benda baik. Dari segi fizikal luarannya semua baik, tak ada yang tak baik, InsyaAllah. Semua luarannya baik, pakaian semua tutup aurat, semua duduk dalam surau, tempat yang baik, tengah buat benda yang baik, belajar, baca kitab dan sebagainya, alhamdulillah. Tapi hati kita tak tahu. Jadi biar kita cek sambil hati kita selalu periksa diri kita. Hati kita ni kena selalu kita servis. Okay, jadi kita pergi pada yang disebut kat sini fasal kedua daripada bab yang kedua, ke surat 137. Betul kan? Okay. Jadi bila kita ceritakan tentang, sebelum ni kita cerita tentang apa, fizikal kita ni,
kita kena jaga bla 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 lah, macam-macam kan, maksiat tu, maksiat ni dan sebagainya. Kita dah cerita macam-macam kan? Dan yang tadi paling panjang itu maksiat lidah. Kita bincang panjang lebar itu maksiat lidah. Jangan cakap jadi jangan gini dan sebagainya. Dah macam-macam lah kita sebut. Kemudiannya jaga perut, kita dah sebut itu. Kemudiannya jaga kemaluan, jaga tangan dan jaga kaki. Cumanya yang last hari itu kita bicara adalah berkaitan dengan bagaimana untuk kita jaga betul-betul diri kita ini, dan kita usaha sedaya upaya, dan supaya kita tak jadi orang yang tak cedik, yang hanya mengharap rahmat daripada Allah dalam keadaan kita masih lagi buat maksiat. Kita masih lagi kata, takpelah, rahmat Allah kan luas, keampunan Allah kan luas, takpelah aku buat maksiat, syurga aku dapat juga. Yang itu kita risau. Jadi kita terus pergi kepada tajuk yang kedua ni, cara-cara meninggalkan maksiat batin ataupun maksiat hati. Okey. Pertama sekali, Imam Ghazali sebut, ketahuilah bahawasanya sifat yang tercela di dalam hati itu ada banyak. Okey. Tu yang first case saya sebut tadi. Penyakit hati memang sangat banyak. Memang sangat banyak. Dan sifat-sifat manusia yang sama ada berbentuk syaitan ataupun yang berbentuk rabbani ataupun berbentuk kebinatangan dan sebagainya, semua ada dalam hati manusia. Ada belaka. Manusia ni dalam hati dia semua ada. Dia ada syahwat, dia ada nafsu, dia ada apa, benci, dia ada geram, dia ada marah, dan macam-macam lagi. Semua ada dalam hati. Dan bila kita tengok cara menyucikan hati pula daripada kekotoran itu, berhajat kepada usaha yang berterusan. Kalau dalam kitab disebutkan tawilah, panjang, maknanya lama. Nak sucikan hati daripada kekotoran yang ada dalam hati kita ni, sifat-sifat mazmumah yang ada dalam hati kita ni, lama. Sebabnya usaha yang berterusan, maksudnya lama. Bukan sekejap. Jangan kita harap baik satu saat datang kuliah ni malam ni, terus jadi baik, terus hati suci. Dia tak jadi begitu. Dia memang usaha dia berterusan panjang lama. Wasabilul ilaj fiha ghamidun. Dan cara mengobatinya pula sulit, susah, ghamid, payah ataupun samar-samar. Susah sebenarnya, bukan satu perkara yang senang nak bersihkan hati ini. Dan waqadin darasa bil kulliyati ilmuhu wa amaluhu. Manakala cara ubat itu susah dan telah hilang pula ilmu dan amal untuk bersihkan hati tadi keseluruhannya sekali. Hilang pula ilmu dia. Maksudnya dah susah, dah lah susah. Betul, ilmunya pula hilang dari sudut manusianya. Maksudnya manusia-manusia yang nak mengajar kita seolah-olahnya dah hilang lah. Maksudnya terlampau susah nak cari orang yang betul-betul bersihkan hati ataupun boleh mengajar kita bagaimana nak membersihkan hati. Kerana lighaflatil khalqi an anfusihim. Kerana lalainya manusia, sibuknya manusia daripada nak bersihkan hati itu dengan diri mereka sendiri. Maknanya mereka sibuk jaga diri, jaga nafsu sendiri, washtigalihim bi zakharifid dunya, dan juga sibuknya mereka mengumpul perhiasan-perhiasan dunia. Menyebabkan secara umumnya orang tak peduli dah tentang hati. Dan inilah yang berlaku pun pada hari ini. Sakit fizikal, ramai orang cari ubat kan? Memang kita akan nampak. Dan doktor-doktor pun banyak, klinik lambat, farmasi banyak dan sebagainya. Dan memang orang akan kelangkabut cari ubat bila sakit fizikal. Tapi sakit yang dalam hati ni banyak orang biarkan. Kebanyakan orang biarkan. Dan memang itu majoriti manusia memang macam tu. Dia biarkan penyakit hati dia. Dan ini yang disebutkan Imam Ghazali. Maka kami dah sebutkan segala yang berkenaan dengan masalah ini dalam kitab Ihya Ulumuddin pada juzuk yang membicarakan Al-Muhlikat. Imam Ghazali cerita tentang sifat-sifat yang mazmumah, yang teruk, cara nak menyucikan hati daripadanya.
Imam Ghazali cerita panjang lebar dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ada cara Imam Al-Ghazali bahagikan, Imam Ghazali bagikan kepada empat. Maka dipanggil rubuk. Rubuk ni satu per empat. Satu per empat, satu per empat, satu per empat, satu per empat. Jadi Imam Ghazali kata satu per empat muhlikat dan satu per empat munjian. Dua ni Imam Ghazali dah cerita dah. Apa muhlikat? Muhlikat benda yang membinasakan. Munjian apa dia? Benda yang menyelamatkan. Perkara-perkara yang menyelamatkan. Jadi perkara yang membinasakan, Imam Ghazali cerita tentang penyakit hati tu. Perkara yang menyelamatkan, Imam Ghazali cerita macam mana nak baikkan penyakit hati tu. Panjang Imam Ghazali cerita kitab Ihya Ulumuddin itu. Kalau kita mampu untuk belajar, belajarlah kitab tersebut. Kitab Ihya Ulumuddin, satu kitab yang sangat agung, sangat hebat. Masterpiece Imam Al-Ghazali. Memang sangat hebat. Walaupun ada orang yang duk kutuk kitab Ihya ni, kata hadis palsu banyaklah dalam tu bla bla bla. Dia tak reti. Dia kata kita panggil apa? Hanya Jauhari yang kenal manikam. Dia tak nampak nilai Ihya Ulumuddin ini yang tak ada dalam kitab-kitab yang lain. Memang kitab dia, dia memang kitab yang sangat hebat, yang sangat tinggi nilai dia. Kitab Ihya Ulumuddin. Kalau boleh beli, belilah. Tapi saya ingat terjemahan Ihya Ulumuddin ni tak berapa ada yang betul-betul bagus dekat dalam bahasa Melayu. Bahasa Indonesia, yang banyaknya bahasa Indonesia. Itu pun tak berapa bagus sangat bila saya perhatikan dia punya terjemahan dia. Sebab ialah kitab lama kan, kitab 1000 tahun dah. Imam Ghazali punya bahasa dan sebagainya mungkin agak sulit untuk nak diterjemahkan dengan dengan cara yang paling tepat. Tapi elok dah ada daripada tadi. Kitab Ihya Ulumuddin. Okey. Jadi yang dekat sini apa dia yang Imam Ghazali cerita? Kitab Bidayatul Hidayah ni kan kitab ringkas. Kita panggil kitab untuk beginners. Introduction je. Jadi Imam Ghazali akan cerita juga, tapi sikit je lah. Tak adalah cerita semua sekali. Ni kira macam teaser juga lah. Jadi lepas ni kita pun nak lah baca kitab Ihya kalau macam tu. Okey. Jadi yang dekat sini apa dia? Dekat sini Imam Al-Ghazali akan menceritakan ataupun akan mengingatkan kita. Nuhadziruka. Nuhadziruka maksudnya kami akan menakutkan engkau. Kami akan bagi warning kepada engkau. Dalam kitab ni, dia, dalam terjemahan tak sebut gitu. Dia sebut kami menyebutkan dia. Kalau dalam bahasa Arab, Imam Ghazali guna perkataan Nuhadziruka. Kami memberi peringatan kepada engkau. Ulama' bila carahkan perkataan ni, mereka sebut Nukhawifuka. Kami sedang menakutkan kau kepada tiga perkara. Maknanya ingat dulu, beringat pada tiga perkara ni. Sebelum kau nak baca kitab Ihya Ulumuddin tu lambat pula nak tunggu baca kan. Ingat dulu tiga perkara ni. Tiga sifat daripada sifat-sifat buruk yang ada dalam hati. Sifat hati yang sangat jahat. Khaba'isil qalb wa hiyal ghalibah 'ala mutafaqqat mutafaqqihatil 'asr. Dan itu adalah sifat yang biasa wujud di kalangan orang yang belajar belajar agama pada zaman kita. Zaman kita. Zaman kita ni 1000 tahun lepas ah. Bayangkan. Dan kalau 1000 tahun lepas pun Imam Ghazali kata dah wujud banyak di kalangan orang yang belajar agama. Saya tak setuju perkataan di kalangan ulama. Sebab Imam Al-Ghazali tak sebut kata ulama. Imam Ghazali gunakan perkataan mutafaqqiha. Mutafaqqihatil 'asr maksudnya orang-orang yang belajar agama. Tak mesti jadi ulama. Yang ada pada zaman sekarang ini. Supaya kenapa kami bagi ingat ni? Supaya kau dapat ambil peringatan, kau dapat jauhkan daripada penyakit-penyakit tersebut. Kerana sesungguhnya tiga tadi tu, tiga perkara-perkara ni, tiga sifat ni adalah membawa kebinasaan diri dan merupakan punca-punca bagi beberapa sifat-sifat yang tercela yang lain. Maknanya seolah-olah tiga sifat ini adalah sifat yang dipanggil ibu. Ibu kepada kerosakan-kerosakan yang lain. Jadi tiga sifat, tiga akhlak buruk yang ada dalam hati kita, daripada tiga tu dia akan beranak. Jadi banyak lagi. Daripada tiga tu dia beranak. Tiga ni sendiri pun dah membinasakan. Dia punya anak cucu dia pun membinasakan juga. Dia sangat besar. Jadi Imam Ghazali ringkaskan kepada tiga tu. Apa dia tiga tu? Yang pertama hasad, yang kedua riya, yang ketiga ujub. Hasad, riya dan ujub. Nanti kita tengok satu-satu. Apa dia hasad, apa dia riya dan apa dia ujub. Okey. Dan Imam Ghazali kata maka bersungguh-sungguhlah engkau dalam membersihkan hatimu daripadanya. Bersihkan hati betul-betul daripada tiga benda ni. Kalaulah engkau mampu
bersihkan hati kau daripadanya, maka engkau akan dapat mengetahui pula cara-cara menjauhkan diri daripada sifat-sifat terkeji yang lain. Ha? Maknanya ibu dia tu kita dah dapat, maka yang anak-anak dia tu mudah sikit. Ha? Maknanya kita dah dapat bersihkan yang atas tu dulu. Ini sangat penting. Tetapi seandainya engkau tak mampu menyucikan hatimu daripadanya, maka engkau lebih tidak mampu lagi menghadapi sifat-sifat yang lain. Sebab yang ibu dia kita tak potong lagi. Kita cuba nak bersihkan yang bawah, yang bawah, yang bawah, tapi ibu tu masih ada, maka memang kita tak mampu. Memang tak akan mampu untuk bersihkan hati. Okey. Dan janganlah engkau menyangka, janganlah engkau beranggapan, apabila engkau sudah mempunyai niat yang baik, niat yang solehah ketika menuntut ilmu, maknanya dalam hati engkau sedangkan dalam hati engkau ada penyakit ria, ada penyakit hasad, ada penyakit ujub dan sebagainya, maknanya kira-kira tu ha. Ada orang rasa macam dia rasa macam aku niat baik apa? Niat aku baik dah. Tapi dia tak sedar walaupun niat dia baik, tapi dia masih ada ujub, dia masih ada ria dan sebagainya kan. Walaupun niat asal tu baik, niat nak belajar tu bagus, tapi takut ada penyakit-penyakit yang ni. Dan tiga perkara ini Nabi SAW sebut salasun muhlikat, tiga perkara yang membinasakan. Cuma kalau kita tengok hadisnya sebenarnya ada perbezaan sikit dalam kitab-kitab hadis, tapi kita ambil lah apa yang disebut oleh Imam Ghazali kat sini. Apa dia tiga perkara tu? Syuhun muta', sifat bakhil yang dipatuhi. Yang kedua, hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Wa ijabul mar'i binafsih, dan merasa bangga dengan dirinya sendiri. Okey, ini tiga perkara yang akan membinasakan. Ulama bahaskan panjang hadis ni dan macam-macam bagi darjat dan sebagainya. Dan sebenarnya hadis-hadis begini dan kata-kata para ulama dalam bab ini terlalu banyak. Kita terus pergi kepada yang pertama. Cerita tentang hasad. Cerita pasal hasad. Dengki. Kan? Ammal hasadu fahuwa mutasyaibun minasyuh. Tadi kan hari sebut tiga perkara yang membinasakan. Yang pertama adalah syuh ataupun kedekut, bakhil. Jadi sifat hasad ni, Imam Ghazali kata sifat ni dia bercabang daripada sifat bakhil tadi lah. Sifat bakhil tadi. Yang Nabi SAW sebut tiga perkara yang membinasakan, Nabi sebut pertama adalah kedekut, adalah bakhil yang melampau, yang mentaati pula. Maka dialah yang akan menyebabkan pula hasad. Dan hasad itu adalah orang yang bakhil adalah orang yang tak mahu bagi sesuatu yang ada di tangannya kepada orang yang lain. Manakala orang yang syuh ni ataupun syahih ni adalah orang yang bakhil dengan nikmat Allah Ta'ala dalam keadaan nikmat Allah Ta'ala ataupun perbendaharaan Allah Ta'ala tu bukan perbendaharaan dia. Dia tak nak apa yang ada pada Allah itu tercurah pada siapa saja daripada hamba Allah. Tuan-tuan bezakan antara orang yang hasad dengan orang yang bakhil. Ya. Orang yang bakhil, dia kerjakan apa benda yang ada pada dia. Ya. Apa yang ada pada dia, dia tak suka orang lain dapat. So, apa yang ada dalam poket dia, dia tak suka kalau orang lain dapat. Jadi dia tak mau bagi. Itu kedekut kan? Kedekutlah tu. Ada yang ada apa yang ada dalam poket dia ke, apa yang ada pada diri dia ke, apa benda tu dia kedekut, dia tak nak bagi. So benda tu ada pada dia. Tak apa lagi. Memang jahat lah. Tapi yang lagi buruk lagi daripada tu adalah hasad. Hasad dia tak mahu apa yang ada pada perbendaharaan Allah. Harta Allah yang memang bukan dia punya pun, yang tak ada dalam poket dia pun, dia tak nak dapat pada orang lain. Itu namanya dengki kan, hasad. Dia tak mahu. Bukan orang tu ambil dia punya pun, tapi dia tetap tak nak. Itu namanya dengki. Maksudnya lebih teruk lagi daripada bakhil. Hasad lebih teruk daripada bakhil. Dan
Imam Al-Ghazali kata apa? Orang yang hasad ini, orang yang hasad lebih okay, orang yang syahir atau hasad ini lebih jahil dari, lebih jahat daripada bakhil. Dan orang yang hasud, hasud maksudnya orang yang mempunyai sifat hasad, itu bukan salah eja tu eh, dekat dalam kitab tu. Kau ada yang pergi betulkan pula kan, oh salah eja ni. Hasud maksudnya orang yang mempunyai sifat hasad. Kalau bahasa Melayu, hasud dengan ti lah. Oh dia mengasud. Lain, tapi lebih kurang juga lah sebenarnya asal dia. Okay, hasud adalah orang yang merasa keberatan bahawa Allah mencurahkan nikmat dan kurnia kepada salah seorang di antara hamba-hamba Allah. Sama ada nikmat itu berupa ilmu, harta, kecintaan manusia atau apa sahaja habuan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, sehingga orang yang hasad ini bercita-cita kalaulah nikmat Allah itu hilang daripada orang lain itu, walaupun dia tak dapat apa-apa untung pun daripada hilangnya nikmat tersebut. Memang teruk betul. Dia tengok orang dapat, dia geram. Dan dia tak kisah pun kalau dia tak dapat. Yang penting orang tu jangan dapat. Itu dengki tu yang sebenarnya. Bukan dia nak pun, dia tak dapat pun tak apa. Yang penting kau jangan dapat. Ataupun mungkin dia dah dapat, yang penting kau jangan dapat juga. Dia tak kisahlah, dia ada ke dia tak ada, benda tu tak kisah. Tak mesti. Yang penting orang lain tu jangan dapat. So dia akan sakit sangat, sakit sangat hati dia bila dia tengok orang gembira. Dia sakit sangat bila dia tengok orang bahagia. Kesian kan, ini memang ada penyakit hati. Memang ada dalam masyarakat kita penyakit. Dia rasa sesak nafas bila tengok orang dapat kebahagiaan. Orang dapat kebahagiaan, orang dapat harta ke, orang dapat ilmu ke, orang dapat kasih sayang ke, apa-apalah. Dia akan rasa tak tahu. Kadang mulut tak cakap apa, tapi hati dia tu sakit. Dia geram tengok benda macam tu. Lagi zaman kita ni, zaman media sosial. Dan media sosial ni terlalu banyak kan. So dia boleh tengok orang, dia scroll kat Instagram, kat Facebook. Tengok orang bahagia dia geram. Tengok orang sedih dia seronok. Memang ada yang jadi macam ni. Okay. So Imam Ghazali kata, oleh kerana itulah sifat hasad ini adalah kejahatan yang luar biasa. Sampai Nabi SAW bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Apa dia? Hasad akan memakan kebaikan-kebaikan, pahala-pahala kebajikan yang pernah kita buat, seperti mana api makan kayu api. Habis, hancur. Ini penyakit hasad. Maknanya bahaya sebenarnya kalau kita biar. Sebab dia akan merosakkan amalan kita, pahala-pahala kita pun habis. Dan kalau kita perhatikan pula, Imam Al-Ghazali kata, al-hasud huwal mu'adzab alladhi la yurham. Orang yang hasad ni adalah orang yang terazab, yang tidak mendapat kasih sayang. Dia akan terazab di mana? Di dunia dan di akhirat. Wala yazalu fi azabin daimin fid dunya. Dia sentiasa terazab dengan azab yang kekal, tersiksa dengan siksaan yang kekal di dunia, kerana dunia ni takkan kurang ataupun takkan hilang, takkan kosong daripada orang-orang yang dapat rahmat daripada Allah. Sama ada kawan dia ke, kenalan dia ke, mesti ada yang dapat nikmat daripada Allah. Sama ada ilmu ke, harta ke, pangkat ke, memang dapat. Dapat daripada rahmat Allah, confirm ada. Takkanlah keliling dia semua tak dapat rahmat Allah. Takkan keliling dia tak dapat nikmat Allah. Mesti ada. Jadi orang ni sentiasa dia dapat tersiksa, sentiasa dia rasa tersiksa. Sebab Allah sentiasa curahkan nikmat ilmu, harta, kedudukan. Dan dia tengok macam tu dia tersiksa, dia tengok tersiksa, dia tengok tersiksa. Dan maka dia ni sebenarnya dekat dunia dia sentiasa tersiksa. Kan kesian sebenarnya. Ni penyakit yang teruk sebenarnya. Penyakit tersiksa sentiasa. Kan kalau kita sakit, kita akan kata sakit gigi. Sekejap je kita pergi dentist, habislah. Kan? Ataupun kalau tak pergi dentist pun kena dibaik sendiri. Lepas 2-3 hari baik contohnya. Dia tak adalah sentiasa, tak adalah selama-lamanya. Tapi jenis penyakit hati macam ni, selama-lamanya dia sakit, dia tersiksa je. Walaupun fizikal dia nampak sihat, walaupun harta dia banyak, walaupun kereta dia mewah, tapi hati dia sakit, tersiksa. Kan kesian ni. Okay, begitulah keadaannya sampai akhir hayat dia.
Manakala di akhirat pula lebih dahsyat lagi. Dekat dunia kena seksa, dekat akhirat kena seksa lagi, ya. Kerana seorang hamba tidak akan mencapai hakikat iman. Yang ni kita pun tahu, kita biasa belajar hadis ni. Seorang hamba tidak akan mencapai hakikat iman selagi mana dia belum mencintai bagi orang Islam lain seperti mana apa yang dicinta untuk dirinya sendiri. Sepatutnya hendaklah dia bersama dengan perasaan orang Islam yang lain dalam kesenangan ataupun dalam kesusahan. Sebab orang Islam seperti sebuah bangunan. Ini semua kita dah belajar. La yu'minu ahadukum hatta yu'mina li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Katanya orang Islam ni kan bila tengok orang lain dapat nikmat, dia seronok. Dia tengok kawan dia dapat kereta baru, dia seronok, seronok. Dia pun jadi happy. Sebab apa happy? Oh, sebab kawan dapat kereta baru. Dia rasa seronok sebab itu tanda kesempurnaan iman. Tanda kesempurnaan iman, kita jadi bahagia, kita jadi seronok dengan apa yang orang Islam lain seronok. La yuhibbu ahadukum ala yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita ingat hadis tu. Dan juga kita sebut tadi, orang Islam seperti dengan Islam lain seperti sebuah bangunan. Dia mengukuhkan sebahagian pada bahagian yang lain. Dan seperti satu tubuh yang mana kalau ada satu anggota yang rasa sakit, maka yang lain pun akan rasa sama, akan menderitai juga sakit tu. Ya, jadi kalau kau dapati hati kau bukan dalam keadaan seperti ini, maka sifat hasad adalah dalam diri kau. Confirm. Kalau kita tak boleh lagi nak rasa seronok atas keseronokan orang lain, maknanya penyakit hasad masih ada dalam diri kita. Walaupun kita, maknanya sifat hasad ni pun dia ada stage dia ataupun level dia juga. Macam penyakit-penyakit yang lain, penyakit fizikal dia ada level-level dia. Macam tu juga dengan hasad. Ada orang yang level dia terlalu tinggi. Yang dia tengok kawan dia, ada orang senyum dengan kawan dia pun sakit hati. Hanya level tu tinggi lah tu, level hasad dia. Dia memang tak boleh langsung. Ataupun yang kalau kawan dia dapat kereta baru, dia demam seminggu. Contohnya kan? Ini menurutnya level hasad dia tu tinggi lah tu. Level tu kronik lah tu namanya. Kronik dia punya penyakit tu. Kan ada yang macam tu kan? Tengok jiran dapat sesuatu yang best. Kan? Dia jadi stres tengok. Mana dia boleh dapat? Dan daripada hasad ni lah datangnya penyakit-penyakit yang lain. Datanglah penyakit macam contohnya apa, penyakit fizikal macam mulut kita mengumpat, memfitnah dan sebagainya. Kadang-kadang daripada hasad datang fitnah. Kita cemburu tengok kawan tu, terus kita pun fitnah. Tapi kita kata kita tak fitnah. Aku kata entah-entah. Tengok kawan dapat kereta baru, entah-entah biar suah. Jadi ya, aku tak tuduh kata. Aku cuma cakap entah-entah. Tapi yalah, mulut kita dah cakap buruk lah tu. Tengok orang macam ni, tengok orang macam ni. Kan mulalah kita, mulut kita ni senang aja kan. Macam-macam lah kan. Jadi penyakit hasad tu lah punca asalnya. Penyakit hasad, dia dengki, dia geram. Dan sampailah penyakit hasad ni yang paling rendah sekali, yang level dia tak berapa kuat sangat, tapi ada penyakit hasad tu adalah dia tak boleh nak gembira dengan kegembiraan yang dapat pada orang lain. Dia mungkin tak geram, tapi dia tak gembira. Dia tak dapat nak rasa gembira tu. Kan Nabi SAW sebut, dia mesti suka. Suka apa yang dapat pada orang yang beriman yang lain. Dan dia nak supaya orang beriman dapat apa yang dia pun suka. Dia pun seronok kalau dapat. Jadi dia akan semua. Okay. Dan hasad ini tadi Imam Ghazali sebut kan, pada ilmu, pada harta, pada pangkat, kedudukan, semua termasuk. Pada ilmu pun ada orang hasad. Dia tengok orang belajar tinggi, dia geram. Macam mana dia boleh belajar tinggi? Macam mana dia pandai sangat? Pandai sangat. Dan harta lagi banyak lah. Orang deki harta lagi banyak lah zaman kita bandingkan deki ilmu. Sebab zaman kita banyak dah yang tak pedulikan ilmu. Kemudiannya pangkat, kedudukan dan juga sokongan orang. Tengok dekat Facebook, kenapa Facebook dia friend lagi ramai daripada aku? Aku 1,000, dia 1,500. Macam mana dia boleh popular daripada aku? Contoh. Jadi geram tengok. Banyak follower sama juga. Semua dia termasuk dalam hasad, dengki yang merosakkan
Maknanya disebutkan orang yang hasad, dia punya balasannya adalah dia diseksa di dunia dan di akhirat. Diseksa di dunia dan diseksa di akhirat. Semua salah sendiri. Diseksa di dunia salah sendiri sebenarnya. Padahal kalau orang tu berniaga lebih hebat daripada kita. Orang tu berniaga lebih hebat daripada kita. Adakah orang tu ambil rezeki kita? Sebenarnya tidak. Rezeki kita, rezeki kita. Rezeki dia, rezeki dia. Walaupun contoh kita tengok macam, yalah ustaz, orang yang patutnya beli kat kedai saya, dia pun minggu lepas orang tu beli kat kedai saya. Minggu ni dia berniaga, orang tu pergi kat kedai dia pula. Tak pergi kat kedai saya. Maknanya, dia dah curi pelanggan saya. Dia dah curi pelanggan saya. Itu yang saya dengki. Saya geram. Dia buka kat sini berapa, pergilah buka kat Afrika. Contoh kan. Jadi, kita geramnya. Padahal sebenarnya kalau kita tahu konsep rezeki, kalau kita faham betul-betul konsep rezeki, memang kawan yang beli dekat kedai sebelah tu, dia memang tak akan beli kat kedai kita. Maknanya kalaulah minggu ni kita niaga lagi sekali pun, dia memang tak datang kedai kita punya. Kalau kedai sebelah tak ada pun, dia tak datang kat kita. Sebab kalau bukan rezeki kita, memang bukan rezeki kita lah. Confirm. Dan rezeki kita ni dia bukan macam sebuah pie yang dibagi-bagi. Lepas tu kalau ada orang, kalau macam pangkat pizza, kita bagi pizza kepada 8. Ada orang ambil 2 slice, dia ambil banyak, maka orang lain dapat sikit. Contohnya, ataupun ada orang yang tak dapat, ada 8 orang, sepatutnya 8 slice dapat pada 8 orang. Tapi ada seorang pun ambil 2, maka adalah seorang yang tak dapat, ataupun ada seorang yang terpaksa bagi 2. Geram lah. Kita geram kat yang ambil 2 tu. Macam tu lah kan. Kalau kita rasa rezeki Allah Ta'ala bagi tu macam tu, maka kita akan geram. Tapi kita lupa rezeki yang Allah Ta'ala bagi ni dia macam hujan. Dia bukan macam pizza tadi. Dia macam hujan. Dapat turun kat kita, turun kat kita. Kadang turun kat sebelah, kadang turun kat sana. Bukan bermakna bila turun kat sana tak boleh turun kat sini. Dia boleh juga turun kat sini. Allah Ta'ala boleh je ambil daripada tempat yang lain, bagi pada tempat yang lain. Memang rezeki ni Allah Ta'ala dah tetapkan. Tapi orang yang hasad, dia tak nampak konsep ni. Dia nampak bila orang lain dapat kebahagiaan, seolah-olah dia tak dapat pula. Padahal dia mungkin dapat, dan dia mungkin dapat lebih daripada itu. Tapi dia tak nampak yang dia dapat lebih. Dia nampak yang orang tu dapat, maka dia geram, dia geram, dia geram. Ataupun dia geram sebab orang tu nampak macam jahat, jahat dengan dia contohnya. Jadi bila orang tu dapat kebaikan, dia geram. Sebab orang ni buat jahat pada aku, kenapa dia buat dapat baik pula? Sekali lagi, kat situ menunjukkan apa? Kita mempersoalkan takdir Allah. Dan Allah bila bagi kebaikan kepada dia tu, adakah kebaikan yang dia buat? Mungkin satu. Kalau teruk sangat pun, memang jahat, memang zalim punya orang sekalipun, memang paling dahsyat Fir'aun lah kata jiran kita tu. Mungkin dia jadi istidraj. Jadi istidraj. Jadi istidraj, buat apa kita nak jelis? Lagi kita nak minta jauh. Buat apa kita nak pula istidraj? Istidraj apa dia? Allah bagi nikmat untuk jauhkan daripada Allah. So dia dapat nikmat, tapi dia makin jauh daripada Allah. Buat apa kita nak cemburu? Dia dapat, oi dia ni lah. Semayang tak pernah kat surah Ikhwan, tak pernah nampak. Tapi, weh, makin kaya, makin kaya, makin kaya. Kita geram. Kalaulah kekayaan itu menjauhkan daripada Allah, buat apa kita nak jadi? Kita, mudah-mudahan, kita makin dekat dengan Allah. Itu lebih lebih patut kita minta. Dan itu yang kita sebut, ada dua perkara saja yang kita boleh cemburu ataupun dipanggil riptah dalam dalam bahasa Arab, riptah. Ini cemburu yang dibenarkan. Yang cemburu yang dibenarkan apa dia? Bila orang tu dapat ilmu, dia makin dekat dengan Allah. Dia gunakan ilmu dia untuk manfaat, kan? Itu tak apa. Kita jadi secemburu. Tapi bukan cemburu tu kita harapkan mudah-mudahan nyanyuk lah dia. Bukan kita minta supaya dia tak dapat benda tu. Itu sebab kita kata dia beza dengan hasad. Hasad ni, dia nak supaya orang tu tak dapat, hilang nikmat tu. Dan kalau orang tu dapat kereta, kena curi lah kereta kau nanti. Dia harapkan macam tu. Jadi kalau kereta kena curi, seronok dia. Dia harapkan nikmat Allah Ta'ala tu tak dapat pada orang tu ataupun hilang daripada orang tu. Itu cemburu. Kalau kita tengok orang yang berilmu dan orang tu dapat mengamalkan ilmu dia kan, soleh sangat, solehah sangat, kita rasa cemburu,
Bukan kita nak supaya dia tiba-tiba jadi jahat, tak. Kita nak supaya kita pun jadi macam ni. Itu okey. Sama macam yang nombor dua, apa, harta kan. Orang yang Allah Ta'ala bagi harta, kemudian harta dia tu digunakan untuk jalan Allah. Dia sedekah, dia apa semua kan. Bila kita tengok Allah dia ni, banyak kekayaan dia. Dan kekayaan dia Allah, dia sedekah mungkin lah banyak. Cemburunya aku tengok dia. Cemburu tu cemburu pada kebaikan yang dia buat. Dan bukan harap dia bankrupt. Banyak untuk dia sedekah. Mudah-mudahan besok bankrupt engkau. Supaya engkau tak boleh sedekah lagi dah. Jadi sama dengan aku. Aku pun tak sedekah juga. Kita tak harapkan macam tu. Kita harapkan, okey, kau teruskan. Tapi mudah-mudahan aku pun jadi macam kau juga. Aku pun nak sedekah banyak macam tu. Kita macam tu tak ada masalah. Kita cemburu yang baik. So, dua perkara yang cemburu yang macam ini dibenarkan dalam Islam. Dan dia menyebabkan kita lebih ada persaingan yang positif. Bukan persaingan yang jahat. Okey, seterusnya. Jadi macam mana nak membersihkannya? Imam Ghazali kata, hendaklah engkau berusaha untuk membersihkannya, kerana usahamu dalam meninggalkan penyakit hati ini adalah lebih penting daripada engkau menyibukkan diri untuk mendalami ilmu furu', cabang ilmu fiqah yang halus-halus, yang ganjil-ganjil, dan memperdalami masalah-masalah yang dikhilafkan oleh para ulama. Yalah, daripada kita duk sibuk belajar tentang khilaf ulama, kata ni ulama ni kata gini, kata apa ulama ni kata gini, mazhab ni kata gini, mazhab ni kata gini dan sebagainya, lebih baik kita belajar cara untuk membersihkan diri daripada penyakit hasad. Itu lebih baik. Bersihkan diri daripada penyakit hati lebih besar daripada belajar fiqah yang furu' ni, yang cabang-cabang ni. Fiqah ni kena belajar yang fardu ain kan. Fardu ain kena belajar lah. Macam mana cara nak solat bagi solat kita sah. Apa perkara yang batalkan solat? Tu kita kena belajar. Tapi kita tak wajib belajar. Mazhab ni kata apa? Mazhab ni kata apa? Mazhab ni kata apa? Mazhab ni kata apa? Bak ambil semayang, bak batal semayang. Itu yang kita pelik. Bila ada orang, ustaz ke apa ke, yang datang mengajar dekat surau, tiba-tiba dia ajar bak mazhab-mazhab ulama' tentang batal air semayang contohnya. Batal semayang, oh laki orang perempuan ni kalau satu sebenarnya tak batal. Dia belajar macam tu. Betul orang pula bergaduh. Dengar, suami belajar lain, isteri belajar lain. Isteri belajar lain, suami belajar lain. Isteri belajar batal, suami belajar tak batal. Isteri terpegang tangan suami, dia pergi ambil semayang semula. Suami tak ambil semayang. Lepas tu suami jadi imam, suami sebut isteri ikut dia. Isteri kata, bang batal dah lah. Tadi dah terpegang. Tak ada, pegang tak batal. Takkan bergaduh tu. Kan pening tu. Isteri nak jadi makmum macam mana? Macam mana nak jadi imam? Macam mana nak menjadi makmum kepada imam yang macam tu? Eh, tak batal. Saya belajar batal lah. Batal lah bang. Ustaz ajar batal. Tak ada. Abang belajar dengan ustaz tu kata tak batal. Kan dia jadi bening. Dan kata, okey lah. Awak semayang sini, saya semayang sini. Satu je dah cara dia. Kan dia jadi dah tentu orang bergaduh-gaduh. Benda yang tak perlu nak diperdebatkan pun sebenarnya. Benda yang ulama dah bahas panjang, dah lama dah. Bukan ustaz tu baru datang tiba-tiba baru tahu hukum tu. Bukan hukum baru pun. Bukan benda yang baru zaman kita jumpa. Jadi kita baik lagi kita bahaskan bab macam mana nak bersihkan hati daripada perbahasan-perbahasan yang begitu. Bahasan-bahasan yang begitu tu tidak menguntungkan umat. Tak ada untung. Kalau kita umat kita ni bersih daripada hasad, umat kita untung, masyarakat untung. Kan orang Islam terkenal dengan PhD dia kan, penyakit hasad dengki. Kan terkenal orang Melayu kita lagi-lagi. Sangat terkenal dengan penyakit ni. Penyakit siap santau orang, siap sihir orang dan sebagainya. Sebab cemburu. Bukan orang Melayu je, orang Arab pun biasa. Orang Arab. Sampai digelar apa, Ain. Ain. Penyakit Ain. Ain ni salah satu sihir juga sebenarnya. Ain. Apa maksud Ain? Bukan nak kak nama Ain eh. Jangan terkejut pula. Apa pula ustaz sebut nama aku ni. Ain penyakit mata. Mata yang melihat dengan hasad. Mata yang melihat dengan hasad. Dan bila dia ada benda tu, dia memang boleh merosakkan orang yang dia tengok. Dia tengok, dia puji. Dia puji, tapi dalam hati geram. Dia puji, amboi pandainya anak kau. Petah betul dia bercakap eh. Kan dia puji tu. Tapi dalam hati cemburu. Apalah budak ni pandai dia bercakap.
anak aku 3 tahun dah tak pandai-pandai cakap juga. Contoh kan. Dia ada cemburu. Dan bila dia ada, dia ada something, ada ada jin yang bersama dengan dia tu. Jin tu boleh ganggu budak tu, budak yang dia puji tu dengan dengki tu. Jin tu boleh ganggu budak tu dan budak tu jadi tak pandai cakap. Tentu biasa tengok kadang-kadang ada budak yang asalnya pandai-pandai tapi terus tak kerti apa. Nah, dia memang begitu. So cemburu ni dia boleh sampai ke tahap itu. Nah, sampai ke tahap itu dia merosakkan terus. Dia tak payah berjumpa Tok Bomo. Tok Bomo tolong bankrupkan bisnes dia tu. Tapi dia boleh sampai ke sampai begitu. Dia tak payah pergi tu pun dia boleh merosakkan orang dengan cara pujian dia. Itu sebablah kalau orang Arab dia suka kalau rumah-rumah dia yang besar-besar semua dia akan letak bismillah masya-Allah ke depan. Kenapa dia letak benda tu? Sebab benda tu memang akan mengelak daripada ain. Mengelak daripada ain. Ha, dan kadang-kadang dia orang sengaja rosak, kotorkan sikit kereta dia orang dan sebagainya supaya tak kena ain. Ha, supaya tak dipuji lebih-lebih. Itu antara benda yang melibatkan ataupun hasad, penyakit hasad ni sendiri. Nak baiki ataupun nak mendapat penawar kepada penyakit hasad ni, paling besar sekali adalah qanaah ataupun kita kata apa, cukup dengan apa yang kita ada, dengan syukur pada Allah Taala. Dan yang tadi kita sebut, suka apa yang kita dapat, kita rasa kita seronok sama seperti mana kita seronok kalau orang lain dapat. Dia tak rasa lebih. Dia kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba, dia suka untuk saudara dia seperti mana yang dia suka untuk dirinya. Kalau dia tengok kawan dia dapat ilmu, dia akan rasa seronok. Sebab kalau aku pun dapat, aku akan seronok. Dia tengok kawan dia dapat harta, dia seronok. Sebab kalau aku pun dapat harta, aku seronok. Jadi aku kena seronok juga tengok kawan aku dapat. Tengok saudara dia tiba-tiba dapat rumah baru, rumah besar. Dia tengok, dia seronok. Tumpang-tumpang gembira. Sebab apa? Sebab kalau aku dapat rumah besar macam tu, aku pun seronok. Jadi aku mesti seronok juga sebab saudara aku dapat. Jadi benda macam inilah kalau ada lah. Kan aman damai negara. Tak adalah terlampau serabut sangat. Tapi kalau kerosakan, kejahatan, jahat tetap jahat. Jangan pula, oh kau degi sebenarnya kan. Dia dapat 2.6 bilion, kau tak dapat. Contoh. Jadi, lain kalau kerosakan. Jangan kita tengok perompak dapat berjaya merompak satu rumah, kita seronok pula. Oh, berkat rezeki dia. Maknanya banyak dia dapat malam tadi Kita pun seronok. Takkan kita seronok pula? Sebab kita tahu benda tu akan memudaratkan dia di akhirat. Dia akan dipersoalkan di akhirat nanti. So kalau betul kita sayang kepada dia, kita bukan sedih, bukan kita seronok. Jadi itu bukan masalah dengki. Dengki ni pada nikmat Allah Ta'ala bagi. Nikmat Allah bagi, lepas tu kita rasa kita tak nak orang tu dapat. Tuan-tuan sendiri pun boleh kait dengan kehidupan tuan-tuan masing-masing. Dalam pejabat pun ada, orang niaga pun ada, suri rumah pun ada, student pun ada, semua. Hasadnya ada pada semua kategori manusia lah sebenarnya kita. Yang muda, yang tua, yang lelaki, yang perempuan, yang bekerja sendiri, yang bekerja dengan bos, semua ada penyakit. Ada di kalangan dalam kategori ni yang ada penyakit hasad. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada penyakit. Yang kedua, riak. Riak adalah syirik yang khafi dalam istilahnya. Syirik khafi maksudnya syirik yang tersembunyi. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi SAW sebut akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takut sekali berlaku ke atas kalian adalah syirik yang kecil. Maka dijawab, maka ditanya para sahabat tanya pada Nabi SAW, apa dia syirik yang kecil tu? Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa dia syirik yang kecil wahai Rasulullah? Rasulullah SAW jawab, ar-riya.
Riak adalah syirik yang sangat Nabi SAW takut berlaku kepada umat. Syirik yang kecil. Okey. Jadi dia salah satu daripada dua bahagian syirik. Syirik khafi dan syirik jali. Syirik khafi dan syirik jali. Syirik jali sembah berhala contohnya kan. Ataupun ialah tak mengesakan Allah Taala lah. Macam orang Kristian sebagainya kan, itu syirik jali. Syirik jali. Jali maksudnya jelas, terang. Bukan maknanya lepas ni kalau siapa nama jali kena tukar pula. Bukan jali tu tak ada masalah. Jali tu maksudnya terang, jelas. Syirik jali, syirik yang jelas, syirik yang terang. Takut juga kita dengar macam tu kan, syirik jali. Kawan dia nama jali tu pun kata, kau kena tukar nama. Aku belajar kat surau tadi. Maksudnya kau ni sama macam Kristian. Sudah. Okay, jadi syirik jali dan syirik khafi. Khafi yang tersembunyi. Yang tersembunyi ada dalam hati. Tidak mengesakan Allah di dalam hati. Sebab itulah dia asal pada riak. Iaitu kita minta kedudukan dalam hati manusia lain. Kita minta manusia yang bagi kita penghargaan, penghormatan dan sebagainya. Kita nak manusia punya pandangan kan, kedudukan, kemuliaan, semuanya pada pada manusia. Itu yang kita nak. Maka dia jadi syirik juga. Kita kan kalau syirik yang okay, orang yang syirik, bukan kita, na'udzubillah, orang yang syirik jali, dia sembah berhala contohnya. Secara fizikal dia, dia sembah sesuatu selain daripada Allah. Jadi dia minta daripada berhala tu, dia bukan minta daripada Allah. So yang syirik adalah hati, yang khafi ni adalah dia minta juga daripada selain daripada Allah. Cuma dalam hati dia. Dia tak sebut kat mulut, dia tak buat dengan perbuatan. Dalam hati dia yang minta sangat, craving sangat kepada orang punya perhatian. Orang punya pandangan kan, kehormatan, kemuliaan daripada manusia lain. Jadi ini memang dipanggil syirik yang tersembunyi. Manakala cinta kepada pangkat dan kedudukan pula termasuk dalam istilah hawan muttaba', hawa nafsu yang diperturutkan. Kenapa tiba-tiba Imam Ghazali sebut ni? Kalau tuan-tuan tengok balik ke surat 138, hadis yang kita baca tadi, tiga perkara yang membinasakan. Pertama adalah syuhrun muta', dia ada kaitan dengan dengki. Yang kedua, hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. So hawa nafsu yang diikuti ni antara yang menyebabkan kepada riak. Riak. Sebab apa? Sebab kita nak pandangan, kita nak kedudukan. Itu sebenarnya nafsu. Nafsu kita yang nak orang puji kita. Nafsu kita yang nak kita ni dimuliakan oleh manusia. Orang nampak kita bagus dan sebagainya, nafsu. So kita tunduk pada nafsu kita, kita mensyirikkan Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Kita tunduk pada nafsu kita, kita taat pada nafsu kita, biarlah nafsu kita yang jadi raja. Nafsu kita minta supaya manusia hormat kita, bukan Allah. Bukan Allah yang muliakan kita, tapi kita nak manusia yang muliakan kita. Dan kita nak manusia yang bagi kedudukan yang tinggi pada kita, bukan Allah yang bagi kedudukan yang tinggi pada kita. So itu dipanggil hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti, yang diperturutkan. Okay, dengan penyakit riak ini ramai orang yang menjadi binasa. Dalam bahasa Arab disebutkan tidak ada yang membinasakan manusia kecuali manusia juga. Fama ahlakan nasa illa nasu. Tidaklah membinasakan manusia kecuali manusia. Maknanya sebab manusia dia minta penilaian daripada manusia juga, kemuliaan daripada manusia juga, maka dia juga, dia akan hancur. Walau ansafan nasu haqiqatan la alimu anna akthara ma hum fihi min al-ulumi wal ibadat fadlan an a'malil adat laisa yahmiluhum 'alayha illa mura'atun nas wa hiya muhbitatun lil a'mal. Kalaulah di, kalaulah seorang itu insaf, tengok betul-betul hakikat perbuatan dia, fikir betul-betul balik kan, muhasabah balik, maka mereka tahu bahawasanya kebanyakan ilmu yang mereka cari, ilmu yang mereka cari, ibadat yang mereka lakukan, lebih-lebih lagi amal-amalan adat, perbuatan-perbuatan adat, tidaklah menyebabkan mereka buat benda tu melainkan berpunca daripada dorongan untuk menunjuk-nunjuk pada orang lain.
Sedangkan perbuatan ini menghilangkan pahala amalan. Kan? Tetapi kan kalau kita perhatikan kan, kita benda yang kita buat siang dan malam, bahawa banyak kita buat tu kerana manusia. Kita berpakaian contohnya, benda paling simple, adat. Adatlah ni pakaian biasa. Kita berpakaian. Kita berpakaian, ada tak kita punya pakaian? Antara sebab kita berpakaian begini, sebab manusia tengok. Tuan-tuan yang pakai baju semua kan, semua pakai baju. Ada tak pakai baju? Ada kan? Kita pakai baju. Ada tak dalam hati kita, bila kita pakai baju, orang akan nampak aku pakai baju ni. Kenapa kita tak pakai baju yang ini? Kenapa kita tak pakai baju yang ini? Sebab kita fikir juga orang akan nampak kita pakai baju yang ini. Sebablah baju-baju kita ni kadang-kadang dengan ada tulisan, dengan ada apa semua, orang yang baca bukan kita baca, betul tak? Ada tulisan tu kita je dia baca. Dan baju kita ni yang paling berkesan ataupun yang paling memberi impact adalah pada orang lain, bukan pada kita. Yang menghargai baju kita ni orang lain, bukan kita. Biasanya dia tengok baju kita lawa, baju dia smart, baju dia. Bukan kita duk tengok baju cantik, baju aku smart, baju aku. Sikit-sikit tengok, sikit-sikit dia cermin, sikit-sikit cermin. Mana ada. Jadi itu perbuatan adat, buat adat. Kita risau ibadat kita, kita menuntut ilmu, kita belajar ni semua pun dia ada juga kesan dari sudut sebab orang dengar. Sebab orang tengok aku, sebab aku nak orang kata aku ni ada ilmu, sebab aku nak orang kata aku sembahyang, sebab aku nak orang kata aku ni pemurah sebagainya. Sedangkan benda tu semua akan merosakkan amalan. Yang disebutkan dalam hadis yang kat bawah ni, orang yang mati syahid dipanggil pada hari kiamat nanti, dimasukkan ke dalam api neraka. Lalu dia pun rasa hairan, dia pun mengadu pada Allah Ta'ala. Dia mengadu pada Allah, dia kata, ya Allah, dan aku ni dah, kan dah mati syahid dah, dan aku berperang membela agama engkau, macam mana pula aku pula masuk ke neraka ni? Kan kata mati syahid masuk syurga. Maka Allah Ta'ala akan jawab balik pada dia, kau sebenarnya nak orang cakap kau berani, dan orang dah cakap pun kau berani, dan itulah ganjaran tu. Dah itu yang kau nak kan? Kau nak orang cakap kau berani. Dan memang masyarakat dah cakap kau berani. Ui, berani betul dia sampai mati syahid. Dah, orang dah cakap lah. Itu je lah ganjaran kau. Sebab itu yang kau nak. Kau bukan nak ganjaran daripada aku. Jadi dia panggil riak. Riak. Kita risau. Orang puji kita, buat baik. Kita takut yang itu yang kita nak. Dan itu je lah ganjaran kita. Pujian manusia apa sangat? Itu je lah. Paling banyak pun seronok waktu tu je. Eh, bagus betul lah kau ni rajin. Ha, seronok sekejap. Dah itu je. Bukan 10 hari seronok, bukan 1 bulan seronok. Bukannya dapat tiba-tiba bila orang tu puji terus kita kaya raya. Tak. Apatah lagi dekat akhirat. Tak ada nilai langsung pujian manusia tadi. Jadi kita takut benda-benda macam ni kan. Ni orang mati syahid. Lagilah. Apatah lagi yang lebih besar lagi daripada itu. Ataupun lagi kecil-kecil yang kita banyak buat kan. Macam contoh, ada lagi yang pada hari kiamat, orang yang mengumpul Al-Quran, maksudnya orang yang menghafal Al-Quran, orang yang banyak harta, macam tu juga lah. Banyak harta, dia bersuka, tapi tak dapat apa. Rupanya sebab ria. Okey, para ulama bahaskan tentang ria ni. Ya, begitu juga halnya dikatakan kepada orang yang alim, haji dan qori, sama juga. Okey. Tuan-tuan, perbahasan berkaitan dengan riak ni ulama bahas panjang juga. Kata ada orang riak, dia punya riak tu pelik. Contoh riak dalam agama. Disebutkan di sini riak dalam agama pada badan, seperti mana menzahirkan rambut yang kusut masai supaya ataupun nak tunjukkan diri tu kurus sebagainya, supaya nak menunjukkan konon-kononnya dia ni banyak beribadah, kurang makan, selalu puasa. Kan? Rambut tak tentu arah tu sebab maknanya dia terlampau fokus kepada akhirat. Dahi biar hitam. Kan? Padahal dia yang
Kosok betul dengan batu ke apa kan, bagi hitam kan, tak arang sikit lagi hitam, ha, supaya orang nampak dia banyak sujud dan sebagainya. Ya, guru-guru kita ajar kan sebenarnya hitam dekat dahi ni kalau boleh elak-elak. Ha. Kalau boleh elak-elak. Macam mana cara nak elak hitam dekat dahi ni? Satu caranya adalah sujud di tempat yang paling empuk sekali. Kalau kita ni memang rajin solat. Kalau kita memang tak solat sangat tu memang tak ada masalah, memang tak payah elak dah. Memang tak akan berlakunya. Jadi jangan pula cakap aku malas nak solat tu ke apa sebab takut nanti dah hitam nanti riak. Tak payahlah sembang tu pemalas. Pemalas cakap macam tu pula alasan. Kita cerita ni bagi orang yang rajin, bagi orang yang rajin solat, bagi orang yang rajin solat, solat malam dan sebagainya. Cari sejadah, cari tempat sujud yang betul-betul selesa dan empuk supaya kita punya dahi tak hitam. Cuba saya upaya, usahakan. Ulama', kalau kita tengok orang-orang soleh, mereka cuba sedaya upaya untuk sembunyikan amalan mereka. Buat apa kita nak tunjuk-tunjukkan kepada orang? Amalan kita takut riak tu masuk dalam hati kita. Kita risau. Jadi lebih baik kita sembunyikan amalan kita. Kita sembunyikan amalan, antaranya kesan daripada amalan tadi tu. Lagi-lagi benda yang boleh elak. Tuan-tuan pernah jumpa tak hadis kata Nabi SAW dahi bagi hitam? Saya tak pernah jumpa. Kau ada tuan-tuan jumpa ke tuan-tuan tolong ajar saya? Saya tak pernah jumpa dalam hadis dahi Nabi SAW hitam. Tak pernah jumpa. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut pada wajah mereka, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ada orang gunakan ayat tu, dia kata ha ni dia buktinya dahi hitam. Nah. Ayat tu kalau kita tengok ulama tafsir sebut, secara jelas sebut maksudnya kat situ adalah terzahir pada wajah mereka kesan daripada sujud. Jadi dua sudut. Satu kesan di dunia, satu lagi kesan di akhirat. Kesan di dunia adalah pada matanya yang bengkak kerana tak cukup tidur. Bukan pada dahi yang hitam. Yang kedua, kesannya di akhirat, wajahnya bercahaya. Wajahnya bercahaya kerana banyak sujud. Bukan dahi hitam. So maknanya dahi hitam ni tak ada langsung dalam dalil Quran, dalam hadis Nabi SAW mengatakan dahi hitam tu tanda kemuliaan. Okay? Jadi sedaya upaya untuk kita elak, kita elak. Kita elakkan daripada dilihat begitu. Kan? Dilihat kata oh, dia ni rajin semayang, cuba tengok dahi pun hitam ni. Kita cuba elak. Tapi tuan-tuan tengok dahi kawan-kawan kita hitam, jangan pula kata kau riak eh. Tadi ustaz cakap kan? Bukan. Bukan begitu. Mungkin dia dah cuba elak tapi tak boleh juga. Kulit nipis macam mana? Kulit nipis. Semayang sikit cuba hitam dah. Jadi kita jawab macam tu je lah kalau orang cakap macam tu kat kita. Kalau orang kata kat kita, eh baguslah kau dahi pun hitam dah banyak, banyak eh. Kata tak ada, aku terantuk ke apa kot. Itu yang hitam tu kata. Cuba elakkan, jangan kita kata, ah dia lah banyak, banyak juga. Kita pula jawab macam tu lah. Terisau, kita risau amalan kita ni nanti dekat akhirat tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Kerana adanya riak. Ya. Dan begitu juga lah di sana adanya riak dengan hai'ah dipanggil kat sini. Hai'ah ni maksudnya keadaan fizikal. Keadaan fizikal dan juga pakaian disebutkan saya, pakaian. Contoh, bila berjalan tunduk, jalan pun tenang. Kemudiannya pakaian pun nampak macam tak berapa nak mahal sangat apa semua kan. Hatinya riak. Itu bukan kita kata tak boleh buat begitu, tetapi benda tu baik, tapi jangan dalam hati tu rasa macam cuba aku jalan tunduk. Orang mesti kata aku bagus kan. Dia aku jalan pun lembut, tenang, dia tengok ke bawah aja kan. Oi bagusnya dia ni, masya-Allah. Kita nak orang cakap macam tu kat kita. Pakaian. Dia pakai kusut asal kan. Biar orang kata aku suhud. Kereta pun biar kemik sikit. Nanti orang akan kata aku sebut. Jadi dia nak orang cakap. Dia nak orang kata dia zuhud. Dia sanggup tak dapat kecantikan dunia sebab nak orang puji. Kan pelik tu. Ada orang riak
dengan kecantikan dunia, dengan kebaikan dunia. So dia riak, kenapa aku cari harta banyak supaya orang akan kata aku hebat. Itu kita kata boleh tahan juga kan. Ini tak, dia sanggup tak nak dunia supaya orang boleh puji kata dia tak nak dunia. Dah lah dia rugi kat dunia, rugi kat akhirat. Kat dunia dia rugi sebab dia tak dapat, dekat akhirat dia rugi sebab dia bukan zuhud sebenarnya. Dia harapkan pandangan orang. Macam tu juga ada dengan riak, dengan perbuatan, dengan perkataan. Ada juga ni cerita, kita cerita ni semua dari sudut agama ni. Riak dari segi perkataan. Contoh, bercakap dengan percakapan hikmah. Dia menggerak-gerakkan bibir dia dengan zikir. Macam tengah berzikir je kan. Kita berbual dengan kita pun, ataupun berbual dengan mamai 4-5 orang ni, dia seorang je mulut tu makam ni. InsyaAllah. Rajin zikir ni. Dan dalam hati, tahu menguah, tengok aku. Banyak berzikir. Padahal duduk dengan seorang tak buat pula benda tu. Depan orang je mulut tu makam ni. Amar ma'ruf nahi mungkar depan manusia semua, tunjukkan kebencian pada kemungkaran. Ataupun tengok orang bermaksiat teruk betul lah orang, nampak macam hebat tu lah, tapi dalam hati dia biar orang semua tengok aku ni macam ni. Hatta membaca Al-Quran dengan suara yang sedap, tapi dengan niat supaya orang puji. Betul. Sedap ni baca Al-Quran dia. Kan rugi kan, Quran kalam Allah. Kita buat untuk dosa. Kita dapat dosa dengan baca Quran kan. Nah, ya. Baca Quran patut dapat pahala. Bukan baca majalah membelam. Baca Quran kan dapat dosa. Kan pelik. Tapi itu dah dia aku. Baca Quran, baca pun. Kan sedap bacaan. Biar orang sebelah aku dengar. Sedap bacaan aku. Seorang dia pun yang dengar. Tengok-tengok habis baca, cakap dengan orang sebelah kata pekak punya. Kata, "Cis, rugi aku." Aku dah baca sedap, punya tak dengar dia. Habis, okey. Dan macam tu juga lah dengan riak dengan amalan. Yang tadi riak dengan perkataan, riak dengan amalan. Riak dengan amalan, solat, sujud panjang, rukuk panjang, kan. Bila semayang tu tepat, dia semua cantik, tenang. Saf terjaga, nak sangat semua. Tapi dalam hati, ya Allah tengok-tengok, aku semayang memang perfect. Dan macam itulah kalau kita perhatikan manusia. Yang pentingnya sebenarnya hati. Yang pentingnya adalah hati. Hati tu yang kena jaga. Dalam masa yang sama, macam tu jugalah. Ada orang yang dia riak dengan cara dia menegur orang supaya jangan riak. Faham tak? Maknanya ada orang cerita tentang contohnya membaca surah Al-Mulk sebelum tidur. Dia kata, "Okay lah, jom kita baca surah Al-Mulk sebelum tidur." Dia ajak kawan-kawan baca, letak dalam Facebook. Dia tak ada riak pun dalam hati dia, memang betul-betul memang nak baca. Ajak kawan-kawan baca sekali. Tiba-tiba kawan ada seorang komen kat bawah, "Sedara, jaga hati. Tak payahlah cerita kat orang semua. Kita kena jaga hati kita, jangan riak. Nak baca, baca je Al-Mulk tu sorang-sorang. Tak payah cerita kat orang." Post. Masalahnya, yang komen tu pun komen secara terbuka pada semua orang. Orang lain baca juga. Takut-takut yang komen tu yang dalam hati. Padan ke kau. Cuba tengok. Semua orang akan tengok betapa betul dan berhikmahnya kata-kata aku. Betapa bagusnya aku pandai menasihati dia supaya tak riak. Padahal tengah riak. Orang akan tengok betapa pandainya aku menasihati dia supaya tak riak. Dia tu sendiri tengah riak waktu tu. Orang yang dia nasihat tu mungkin tak riak. Sebab orang, sebab benda dalam hati. Mana kita tahu riak ke tak? Jadi tak payah kita tuduh orang riak. Tak payah tuduh orang riak. Tapi jaga hati kita. Ini penyakit hati, bukan penyakit fizikal. Fizikal kita boleh nampak. Hati mana kita nampak? So kita doa. Kita doa kepada Allah. Kalau kita nampak ada orang macam tu, kita doa kepada Allah. "Ya Allah, mudah-mudahan Allah bersihkan hati dia daripada riak. Mudah-mudahan dia dapat amalan soleh, dia dapat pahala apa yang dia buat." Dia datang ke masjid, dia post gambar
di dalam kuliah bersama Ustaz Syed Abdul Qadir Adifri. Post dalam Facebook. Kita yang ada penyakit hati, kita akan nampak dia penyakit juga. Kita akan kata, ni mesti riak ni. Cerita kat orang lah, konon dia dalam kelas. Tak dengar atau tidak? Tentang duduk, post, lepas tu keluar. Kita punya sangka buruk kan? Sangka buruk pada orang. Padahal kan kita boleh je doakan. Allah bagusnya dia ni, insyaAllah mudah-mudahan dapat ilmu, manfaat. Mudah-mudahan yang dia post ni pun dapat pahala juga. Sebab dia tengah ajak orang lain pun buat baik. Ha. Kita pula doakan dia supaya dia dapat hati yang baik. Dan mudah-mudahan aku ni pun, hati aku ni Allah selamatkan daripada penyakit riak. Ha. Selalu doa macam tu. Ha. Bila kita tengok orang bercakap tentang ataupun tunjukkan kebaikan yang dia buat. Tunjukkan kebaikan yang dia buat. Ini dipanggil riak kalau dalam hati dia memang nakkan pujian manusia. Jadi kita doakan, mudah-mudahan tak ada. Benda tu. Allahu a'lam. Tuan-tuan ada sebarang persoalan untuk kita bincangkan. Kalau ada persoalan kita kita jawab dulu insya-Allah. Kalau tak ada, kita sembang insya-Allah. Ya. Yeah. Dalam apa? Ada kori. Okey. Yang berbisik pada kita ni, dia tak mesti korin. Yang berbisik pada kita untuk melakukan kejahatan, sama ada syaitan. Dan syaitan ni pula daripada dua sudut, disebabkan daripada jin nanti wan nas, yang daripada jin dan manusia. Jadi sebutkan allazi yuwaswisu fi sudurin nas, kan kita baca ayat tu kan, yang mewaswaskan di dalam dada manusia. Waswas ni dia tak mesti bagi waswas ni maksudnya rasa tak tahu salah satu antara dua perkara. Bukan itu sahaja waswas. Termasuk juga waswas adalah mendatangkan perkara-perkara ataupun perasaan-perasaan yang buruk dalam diri kita. Dan perasaan-perasaan yang buruk dalam kita ni yang membisikkan dalam hati kita ni adalah sama ada jin atau manusia. Manusia ni mungkin orang lain, mungkin diri kita sendiri. Dan dalam diri kita ni pula, kita ada elemen-elemen yang nak menyuruh kita buat jahat. Dan ada elemen yang menyuruh kita buat baik dalam diri kita ni. Sebab kita tahu kita bukan hanya fizikal. Kita ada roh, kita ada nafsu, dan kita ada akal. Kita tahu benda tu. Dan hati kita sekarang ni, hati kita ni, dia boleh jadi baik, dia boleh jadi buruk. Boleh jadi kotor, boleh dibersihkan. Itu hati. Walaupun asasnya hati adalah bersih. Asasnya. Tetapi oleh kerana ada nafsu, dan nafsu kita ni pula disebutkan apa dia? Ammaratun bisu. Kan? Sangat-sangat menyuruh pada kejahatan. So nafsu kita, kadang-kadang nafsu kita yang bisik tu. Jadi kita dah sembahyang tadi kan? Allahu Akbar. Nafsu kita bisik pada diri kita sendiri. Oh, hebat kau semayang hari ni. Khusyuk betul kau semayang ni. Orang tengok kau khusyuk. Kan, orang sebelah mesti puji kau ni. Itu bisikan nafsu. Tak mesti jin. Tak mesti jin. Walaupun jin juga mungkin mengganggu. Itu sebablah bila kita, sebelum kita solat, kita berdoa dulu. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Minta Allah Ta'ala jauhkan. Dan juga kita doa dengan baca surah An-Nas. Minta Allah selamatkan kita. Dalam masa yang sama, kita jangan lupa adanya nafsu dalam diri kita. Dan nafsu ini pula sentiasa menyuruh pada kejahatan. Ammaratun bisu. Sangat-sangat konsisten, persisten menyuruh kepada kejahatan. Namun, okay, macam mana nak baiki pula? Kalau macam tu Ustaz, susahlah. Betul lah susah. Tetapi nafsu ini boleh dilatih. Dia ibarat seekor kuda liar. Kita dapat kuda liar. Bila kita dapat dia, memang asalnya dia liar. Memang dia akan meronta-ronta, dia akan berlari ikut suka dia. Bahkan mungkin dia akan cederakan pun pelatih dia. Tapi bila dah dilatih dan dilatih dan dilatih, akhirnya dia menjadi satu aset yang sangat berguna kepada tuannya. Tuannya akan rasa seronok bila ada kuda tu. Bila kuda tu
memberi manfaat bila dia tenang. Bila dia tenang, boleh ditunggang dengan baik. Ketika itu dia sangat memberi manfaat kepada Tuhan. Sama macam diri kita, nafsu kita, dia boleh jadi baik. Dia boleh memberi manfaat kepada kita bila dia tenang. Itu yang dipanggil nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu yang melayakkan kita ke syurga. Ya ayyatan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi nak dapatkan nafsu yang tenang daripada nafsu yang liar tadi, yang asyik bisikkan pada kita dengan bisikan-bisikan yang jahat ni, kita perlukan latihan. Latihan itu dipanggil mujahadatun nafs. Kena terus berjihad, terus berusaha sedaya upaya untuk nafsu kita yang daripada teruk tadi kepada senang, kepada bagus, kepada tenang. Okey, dalam konteks soalan tadi, kalau kita semayang lepas tu tiba-tiba nafsu kita bisik kata nak riak dan sebagainya, bagaimana mujahadahnya? Kita kena lawan. Kita jangan layankan dia. Kita kena lawan. Sama ada kita istighfar ataupun terus kita betulkan balik dalam diri kita ni, kita betulkan balik pemikiran kita yang tadi kata weh, kalau aku bagus, orang tu, orang mesti kata aku bagus ni, oh hebat ni. Terus kita betulkan, jangan kita layan. Terus kita betulkan, ais, orang kata oh aku dapat apa. Baik, yang pentingnya Allah tengok aku baik. Yang penting Allah kata aku baik, bukan orang kata aku baik. Jadi kita sentiasa, kita yang kena bersihkan, kita yang kena selalu betulkan. Itu yang Imam Ghazali sebut tadi, waktu awal tadi kita baca, proses untuk membersihkan hati ini adalah proses yang panjang. Dia bukan proses yang pendek. Dia latihan demi latihan, terus berlatih. Sampailah satu masa kita akan dapat nafsu yang tenang. Nafsu yang tenang insyaAllah bila kita dapat, ketika itu kita dah tak peduli pun kepada manusia. Itu salah satu daripada doa yang biasa diajar pun oleh para ulama. Dia kata, ya Allah, keluarkanlah daripada hati aku ini kecintaan kepada dunia, kecintaan kepada makhluk, dan kecintaan kepada pujian makhluk kepada aku, pandangan makhluk kepada aku, kepada apa, dan masukkanlah ke dalam hati aku kecintaan supaya mendapat cinta engkau, mendapat pujian engkau, dapat perhatian daripada engkau. Kita minta nanti selalu kepada Allah. Dalam bersemayam kita pun sebut itu. Ya Allah, keluarkan daripada hatiku, hati aku ni rasa nak manusia puji, ya Allah. Keluarkan daripada hati aku ni rasa nak sangat manusia sanjung, manusia apa membalas jasa aku dan sebagainya. Buang daripada hati aku ni, ya Allah. Biar dalam hati aku ni yang aku nak betul-betul adalah pujian engkau, pandangan engkau, dan balasan daripada engkau. Kita doa macam tu selalu. Mudah-mudahan kita tengah ajar hati kita sendiri, diri kita sendiri, kita tengah ajar. Selalu kena ajar. Benda ni dia bukan boleh bukan boleh macam makan ubat, kita makan pil fizikal. Sebab dia penyakit dia dalam hati, dia bukan fizikal. Dan kita boleh cerita macam-macam teori, tapi at the end yang pentingnya adalah diri kita sendiri. Kita sendiri yang kena buat. Mujahadah tu kena datang daripada diri kita. Kita ada guru yang begitu hebat sekalipun 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dia mengajar kita pun, belum tentu hati kita jadi baik kalau kita sendiri yang tak nak. Kita sendiri yang tak nak berubah. Kita tak nak bersihkan hati kita. Kita nak biarkan juga hati kita. Itu paling paling bahaya sekali. Wallahu a'lam. Soalan tadi? Kan di sini tadi ada soalan? Tak ada. Okay. Kalau tak ada soalan dan dah pukul 9 pun, biasanya kita akan berhenti pukul 9 kan. Dan kita doakanlah banyak-banyak. Walaupun ialah apa yang kita belajar, dan kita akan belajar satu lagi lepas ni kan. Kita akan belajar satu lagi lepas ni, iaitu ujub. Ujub. Ujub pun kita belum belajar, sebab tadi ada tiga kan. So hasad, riak dan juga ujub. So ujub ni satu lagi penyakit, dan penyakit ujub adalah penyakit yang selalu berlaku kepada orang yang melakukan kebaikan. Ini yang kita risau. Sebab Imam Ghazali letakkan penyakit ni dalam kitab ni. Sebab kitab ni yang baca orang yang nak buat baik. Melainkan perompak, tercuri kereta kita, dia pun dapat, oh ada bidat bidayah. Baca. Kebanyakan yang baca kitab adalah orang yang nak buat baik. Memang nak jadi baik.
Jadi bila nak jadi baik, bila buat baik, kita risau, kita buat baik, lepas tu rosak amalan kita, rugi macam tu je. Itu pasal dalam kitab ni, tak banyak cerita pasal macam mana nak meninggalkan minum marah. Contohnya kan, tak cerita sangat bab-bab macam tu. Sebab itu biasanya tak berlaku pada orang yang betul-betul nak buat baik. Tapi orang yang nak buat baik ni, dia ada penyakit dia yang lain. Dia mungkin tak minum marah, dia mungkin tutup aurat dengan sempurna, dia mungkin jaga sembahyang lima waktu. Tapi dia ada tapi. Ya. Antara penyakit yang paling besar yang selalu berlaku pada orang yang berilmu ataupun yang menuntut ilmu adalah ujub, kagum pada diri sendiri. Kagum pada diri sendiri. Ini antara benda yang sangat-sangat kita risaukan sebenarnya. Ya. Jadi cukup setakat itu insyaAllah untuk malam ini. Hari Ahad ini adalah hari Ashura. Hari Ashura. Jangan lupa berpuasa. Hari Ashura sunat berpuasa. Saya ringkaskan tahun lepas pun kita sebut, dua tahun lepas pun kita sebut, tiga tahun lepas pun kita sebut dah. Hari Ashura sunat puasa 10 Muharram itu sendiri. Dan yang lebih baik adalah puasa juga sehari sebelumnya atau sehari selepasnya. Hanya hari Sabtu dan Ahad ini ataupun Ahad dan Isnin ini bagi orang Malaysia. Bagi orang Indonesia lain. Indonesia satu Muharram itu hari Khamis. Bukan orang Indonesia yang duduk di Malaysia. Jangan salah faham pula. Indonesia sana ke Indonesia. Dekat sini satu Muharram hari Jumaat. Jadi 10 Muharram hari Ahad, hari Minggu. Jadi Ahad ni 10 Muharram hari Ashura. Satu hari sebelumnya hari Sabtu ataupun satu hari selepasnya hari Isnin. Disunatkan juga berpuasa. Kemudiannya selain daripada berpuasa, yang kedua melapangkan rezeki kepada kaum keluarga. Dalam hadis yang walaupun hadis itu dhaif, para ulama gunakan dan Imam Al-Baihaqi mengatakan hadis ini ada banyak jalur sanadnya menyebabkan dia menguatkan satu sama lain. Apa dia? Sesiapa yang melapangkan rezeki kaum keluarganya pada hari Ashura, Allah akan lapangkan rezekinya untuk sepanjang tahun. Jadi lapangkan rezeki kaum keluarga pada hari Ashura, hari Ahad. Lapangkan rezeki maksudnya macam mana? Belanja makan ataupun beli makanan mewah sikit ataupun masak yang special sikit. Kakak kalau suami ada kat sini, ingat kerja suami tu, bang, ingat ayah hari ni saya tak nak masak. Abang kena lapangkan rezeki sikit. Tapi kalau cik abang tak datang malam ni, kakak sendiri dah yang masak. Special sikit. Yang penting nak melapangkan rezeki untuk kongkol. Saya biasa sebut kalau anak jauh, transfer duit ke anak. Kalau anak duduk asrama, duduk kat universiti, transfer duit kat dia RM50. Nah, ambil duit ni belanja kawan-kawan. Hari ni hari Ashura. Ajar dia macam tu. Yang ketiga, menggembirakan anak yatim. Dalam kitab sebut menyapu kepala anak yatim. Maksudnya menggembirakan kepala anak yatim. Menggembirakan anak yatim. Yang keempat, menziarahi orang soleh. Menziarahi orang soleh. Itu juga antara yang baik dibuat pada hari Ashura. Okay. Empat perkara ni yang saya sebut, ada banyak lagi sebenarnya yang lain. Empat perkara ni biasa diamalkan oleh para ulama kita. Cukup setakat tu aku lukau lihadha wa astagfirullahalazim li walakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na lima'allamtana rabbi'alimna ladhi yanfa'una rabbi'fatihina faqi'ahlana wa qurabatilana fa'ilamina min kutri unsa wa dhakar rabbi wafiqna wafiqhum lima tertadhi wa ulasuhna karaman wa rizukil kulla halalan da'ima wa akhila adkiya ulama nanzabil khairan wa kafatul lashar. ربنا وصح لنا كل شؤون وكرم برضامك العيون وكدعنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا بسر منه واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله.